Masjid Qishos yang berlokasi di kota Jeddah, Arab Saudi, merupakan masjid yang banyak dikunjungi jemaah haji dari Indonesia. Salah satu daya tariknya, depan halaman masjid ada sebidang tempat berukuran 20x20 yang menjadi tempat qishos atau eksekusi hukuman mati. Saat musim haji, karena banyak kunjungan, lokasi qishos dipakai tempat jualan yang didominasi pedagang Indonesia yang berjualan karedok, bakso, dan minuman es buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang di Masjid Qishos di kota Jeddah, Arab Saudi. Dan inilah salah satu tempat yang menjadi kunjungan para jemaah haji, yaitu lokasi tempat qishos warga Arab Saudi yang mendapat hukuman. Dan telah bersama saya Kiai Haji Ahmad Narji dari Yayasan Ardhidho Amalillah. Bisa diceritakan Pak, ini masjid muslim? Ya, insya Allah ini memang tempat biasa orang dari muka ini tempat-tempatnya suka dipakai khusus. Kapan biasanya itu Pak Kiai? Itu nggak tentu ya namanya. Mungkin tergantung problem-problemnya itu ya tidak tentu ya, dan tidak pasti. Sebelum itu biasanya suka ditawafkan dulu di Baitul lalu. Ini khusus warga kota Jeddah aja Pak? Iya. Insya Allah itu. Yang ada di Jeddah. Yang ada di Jeddah aja ya? Para jemaah diajak ke sini apa tujuannya? Ya memang itu sudah hal yang biasa ya, setelah dibawa ke sini aja jamaah itu memang dia ingin dan kita laksanakan secara insya Allah. Ya, terima kasih Pak Kiai atas kesempatan wawancaranya. Sama-sama. Ya, demikian pemirsa Berbon TV, saya melaporkan dari Kota Jeddah, Arab Saudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksuni Husein melaporkan dari kota Jeddah, Arab Saudi.